Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan, itu tidak boleh lagi ada 450 volt ampere. Kita tingkatkan saja kebijakannya itu, bahwa untuk yang miskin, di bawah garis kemiskinan, yang rentan, itu minimal 900 volt ampere. Setidaknya oversupply-nya, demand-nya naik, oversupply-nya berkurang. Terhadap yang 900, naikkan saja ke 1200. Sebab kalau tidak seperti itu kebijakan afirmasi kita, maka tetap aja padahal 450 itu sudah nggak zaman lagi. Kalau dari 450 kita naikkan 900, kan nggak perlu biaya. PLN tinggal datang, ngodak-ngadek, korak, meteran, diudak-adek, dari 450 dia robak 900, selesai. Kenapa itu tidak ditempuh oleh pemerintah? Atau katakanlah, mana kawan-kawan Komisi 7 di sini ada. Katakanlah seperti ini, kita sadar net importer. Kita sadar betul, tapi kebijakan kita, kecanduan kita terhadap minyak itu tidak pernah berkurang. Seharusnya begitu kita sadar bahwa kita adalah net importer minyak, kebijakannya yang harus berubah.